Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdihi la fala mudillalah Wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa bid'atin wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala zat yang telah menghidupkan manusia yang tadinya manusia tidak ada kemudian atas izin Allah subhanahu wa ta'ala ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari yang sebelumnya tidak ada maka menjadi ada karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta yang dinamakan dengan Al-Khaliqah Sementara manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dinamakan dengan makhluk yaitu hal sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan segala sesuatu yang akan dijalankan oleh manusia yaitu tentang umurnya tentang kehidupan dirinya di dunia ini kemudian tentang kematiannya kemudian tentang kehidupannya kelak di akhirat Apakah sa'idun amsyaki Apakah kelak dia berbahagia di akhirat Atau termasuk orang-orang yang akan mengalami kesengsaraan Kemudian juga telah Allah tetapkan takdirnya Apakah kelak dia akan menjadi ashabul jannah Atau ashabul nar Akan menjadi penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala jannah Atau dia akan menjadi calon penghuni nar atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk mengetahui bahwa sesungguhnya setelah manusia selesai daripada mengarungi kehidupan di atas samudra yang luas di dunia ini, maka setelah itu manusia akan mengalami kematian, dan setelah manusia mati, maka manusia jangan mengira itu adalah akhir dari segalanya, dan tidak ada kehidupan yang selanjutnya, sebagaimana orang-orang Kufar, orang-orang kafirin mereka mengira dan menyangka apabila mereka telah mati maka mereka sangka dan kira bahwa itu dah adalah akhir dari segalanya dan tidak ada lagi kehidupan yang selanjutnya dan tidak ada lagi yang namanya hari akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh karena itu tajuk kita pada siang hari ini adalah Kehidupan manusia setelah kematiannya, atau perjalanan kehidupan setelah kematian, atau kehidupan yang akan dijalani setelah manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagaimana yang tadi telah disampaikan, dialah Allah yang telah menciptakan manusia yang telah menciptakan kehidupan. Kemudian dialah Allah juga yang juga menciptakan kematiannya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Muluk yang terkenal itu. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa azizul ghafur. Tabarakalaladhi biadhil mulk, maha suci Allah subhanahu wa taala, maha berkah Allah subhanahu wa taala yang ada kerajaan di tangannya dan dialah zat yang maha perkasa. Kemudian al khalaqal mauta, dialah Allah subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut, yaitu kematian. Juga dialah walhayata hayata yang menciptakan kehidupan. Kalau kita mendengar ada kematian, orang tua kita, ayah kita mati wafat, ibu kita, mak kita mati wafat. Maka itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan karena dialah yang menciptakan kematian Walhayata hayata. Kemudian kalau kita mendengar kakak kita telah melahirkan anaknya ada jiran kita melahirkan anaknya yang kedua, ketiga maka Allah subhanahu wa ta'ala jugalah yang telah menciptakan kehidupan karena dialah sang pencipta atau al-khaliq tadi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan adalah dalam rangka untuk menguji kepada umat manusia. Ayyukum ahsanu amada. Mana di antara kalian wahai manusia orang yang paling baik amalnya? Orang yang paling menerima dan bersyukur atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau bersyukur atas diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tidak ada menjadi ada. Apakah dia mau bersyukur, kemudian membuktikan rasa syukurnya dengan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, beramal sebaik-baiknya, atau sebaliknya? Dia malah kufur, tidak mau beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian, karena Dialah Allah yang menciptakan tadi Oleh karena itu ketika ada orang yang wafat Maka disunahkan kita mengucapkan istirja Di kalimat istirja itu ada kalimat Wa inna ilaihi roji'un Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kami ah, ini adalah lillah milik Allah Karena Allah lah yang menciptakan kita wa inna dan kita dan kami juga ilaihi kepadanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala rajiun pasti akan kembali pasti akan kembali karena di dunia ini tidak ada manusia yang hidup abadi dan kekal dan hakiki penguasa yang zalim yang dikatakan kuat yang dikatakan raja diraja pasti mati pegulat, petinju, ahli bela diri, pesilat dan seterusnya meskipun mereka kuat mereka juga pasti mati karena wa inna ilaihi sesungguhnya kita kami ini pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-57 kullu nafsin Zaiqatul maut Thumma ilayna turja'un Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut Surat yang ke-29 Ayat yang ke-57 Allah berfirman Setiap yang bernyawa Apakah itu manusia Atau haiwan Zaiqatul maut pasti akan merasakan yang namanya al-maut yaitu kematian thumma kemudian setelah kematian <tuh> ilaina kalian semuanya ilaina turjaun kalian semuanya pasti akan dikembalikan kepada kami yaitu kembali kepada sang penciptanya kembali kepada yang memiliki makhluk ciptaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada kalimat ilayna turjaun kalian akan dikembalikan kepada kami, maksudnya setelah makhluk ciptaan Allah Diwatikan, diwafatkan oleh Allah Maka semuanya pasti akan kembali Menjalani kehidupan Yang telah Allah takdirkan Yaitu di hari akhirat nanti Dan manusia tidak bisa menghindari La bersembunyi dari yang namanya kematian Meskipun mereka berlindung di kerajaan yang kuat Di benteng-benteng pertahanan yang lengkap dengan senjata Allah berfirman Aina mata kuno mauta walau kuntum fi musayyada Dimanapun kalian berada Apakah di rumah sakit di tempat aman, di tempat peperangan, di istana yang dijaga oleh askar prajurit yang dilengkapi dengan senjata yang lengkap, ada nuklir, ada hal-hal senjata yang berat dan lengkap ketika datang kematian kepadamu, yudrikumul maut. Maka pasti kalian akan mendatangi, akan dapat, akan mengalami yang namanya kematian walau kuntum meskipun kalian fiburujin di dalam benteng-benteng musyiyada yang tinggi kuat kokoh bahkan dijaga oleh askar tentara atau persenjataan yang lengkap dan berat kalau kematian sudah masuk. Sudah datang, pasti semuanya akan mendapatkan kematian. Dan yang namanya malaikat maut, malakul maut, apabila sudah datang untuk mengambil, menjemput roh manusia, maka tidak bisa ditunda sedikit pun, meskipun semenit sedetik, tidak akan bisa ditunda oleh manusia, dan itu artinya. Manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak hanya kematian itu selalu yang lebih pertama adalah orang yang sudah tua. Tidak juga kematian itu hanya akan selalu dipercepat bagi orang yang sakit yang tidak sembuh-sembuh, bahkan orang yang sehat yang kuat pun wafat, bahkan anak yang baru lahir pun sudah wafat. Bahkan orang yang sakit bertahun-tahun tidak wafat-wafat karena semuanya itu adalah ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kematian itu adalah sesuatu yang amat sangat dahsyat yang diawali dengan sesuatu yang berat yang dinamakan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut dan masing-masing orang pasti akan mengalaminya karena nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-imam at-tirmidzi nabi menyatakan bahwa innalil maut sakarat sesungguhnya kematian itu ada yang namanya sakarat kepedihan kesulitan demi kesulitan dan tidak ada yang tidak mengalami sakaratul maut yang tidak mengalami kesusahan, kepayahan, keberatan di dalam menghadapi kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-19, "Waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma hutahid." Allah Subhanahu wa taala berfirman dan telah datanglah kepada kalian sakaratul maut bil haq yang pasti sebenar-benarnya akan terjadi. Tidak ada yang dapat menghindar dan berlari dari yang namanya sakaratul maut. ma Itulah yang kalian semuanya berusaha lari dari yang namanya sakaratul maut. Bahkan nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bercerita betapa dahsyatnya sakaratul maut. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah mendapati nabi dalam keadaan detik-detik ajal akan datang menjemputnya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Wa wasallam ala wafat di di dada dari istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu taala anha semoga Allah meridai Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah bercerita Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi رقوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسه بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في آخره أخرجه البخاري Aisyah menceritakan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya ada bejana kecil dari kulit yang berisikan dengan air maka Rasul memasukkan tangannya ke dalam air kemudian membasuhkan kedua muka ke wajahnya dan dia seraya berkata La ilaha illallah Innalil maut sakarat Sesungguhnya kematian itu ada yang namanya sakarat yaitu kepayahan, kesusahan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang akan wafat atau meninggal atau mati. Kadang-kadang ada orang yang mengalami sakaratul mautnya payah sampai berhari-hari. Kadang-kadang ada orang yang mengalami sakaratul mautnya sampai dia berteriak-teriak bahkan orang sesat pelaku-pelaku kesyirikan mengalami sakaratul maut yang dahsyat bahkan ada mereka yang mengalami sakaratul mautnya hingga mereka masuk ke dalam kotoran manusia yaitu pelaku-pelaku kejahatan atau bid'ah ini yang akan diawali dialami oleh manusia ketika akan menuju dan mengalami kematian kemudian dalam sakaratul maut itu setelah manusia mengalaminya maka syaitan datang untuk mengganggu akhir dari kehidupan manusia karena Nabi pernah bersabda innamal a'malu bil khawatim. sesungguhnya amal kehidupan manusia itu akan ditentukan di masa akhir hidupnya apakah dia dapat mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah atau manusia sebaliknya mengakhiri kehidupannya dengan suul khatimah yaitu mengakhiri kehidupannya dengan hal yang buruk dan jelek sekali Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda ya inna syaitan qaim bihi adin ala anamilah Ya ya Ahmad Ya Kemudian kata Imam Ahmad Menceritakan Bahwa sesungguhnya syaitan itu Berada Di sekitar Di sekitar jenazah Di sekitar jenazah Dan dia akan menyesatkan Orang yang akan wafat tadi maka kadang-kadang ada orang-orang yang di akhir hidupnya tergoda, terganggu oleh syaitan dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah. Maka ketika itu Allah perintahkan malaikatnya untuk mencabut ruh atau nyawa dari orang yang akan wafat tadi. Nabi yang mulia alaihi salatu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul yatawafakum malakul mautil ladzi wukkila bikum katakanlah ya Muhammad sesungguhnya malaikat mautlah yang diserai tugas untuk mewafatkanmu kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11 Itu Allah menugaskan satu malaikat yang dinamakan dengan malakul maut yang akan mencabut ruh atau nyawa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang mulia menceritakan tentang proses pencabutan nyawa atau ruh oleh malaikat maut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang akan dicabut yang akan diambil ruhnya oleh malaikat maut ini adalah orang-orang yang beriman maka diceritakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam innal abdal mu'min idha kana fin minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i biridun al wujuh ka anna sams. sesungguhnya seorang hamba yang mukmin jika dia akan berpisah dari dunia dan akan melanjutkan kehidupannya di akhirat maka turunlah malaikat dari mangit mendatanginya dengan wajah yang putih seolah-olah wajah mereka adalah wajah matahari yang bersinar dengan begitu cemerlangnya. Ma'hum Ma kafanun min jannah. Dia membawa kain kafan yang dibawa kain kafan dari jannah. Wahanutun min hanutil jannah. Dan dia akan membawa minyak wangi yang wangi yang dibawa dari jannah dari surga Allah Subhanahu wa taala hatta yajlisu minhu maddul basar sampai malaikat ini duduk di sisinya bersama orang-orang yang memandang dengan sejauh mata pandangannya thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul ayyuhuman nafs At-tayyibah Ukhruji ila magfiratim minallahi waridwan Kemudian malaikat maut ini Duduk di atas kepalanya Dan mengucapkan Wahai jiwa atau roh yang baik Keluarlah dari tubuhmu Sambutlah ampunan Allah SWT dan keridoannya Fatakhruju tasilu kama tasilu al qatrah min fisiqai fa maka akhirnya keluarlah ruh dalam jenazah tersebut dan mengalirlah kebahagiaan tetesan air yang mengalir dari mulut-mulut kendi malaikat mencabutnya fa idza lam yada lam yadauha fi yadin tarfata hatta yakhudhu'ha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut wa yakhruju minha ka nafhatin misk wa sampai setelah keluar ruhnya maka setiap malaikat maut mengambilnya jika telah diambil oleh malaikat maut maka malaikat tidak membiarkan di tangannya sejenak saja maka mereka ambil dan diletakkan di kafan yang wangi semerbak semerbak hanut tadi maka jenazahnya ini wangi semerbak sampai kepada seluruh penduduk bumi. Ini jenazah orang-orang yang beriman ketika diambil rohnya oleh malaikat maut dengan mudahnya dan malaikat mengatakan irji ila magfiratim minallahi waridwan. Kembalilah engkau kepada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Kemudian diletakkan ruhnya di nampan yang berisikan kapan yang wangi semerbak, kemudian akhirnya wangi itu tersebar. Ini adalah proses dicabutnya jiwa atau roh dari jis jasa, jasad atau jisim hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, yang beriman. Sebaliknya, kalau orang-orang kafir... Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka malaikat yang akan mencabut nyawanya pun mereka datang membentaknya kemudian mereka mengatakan bahwa fa, fa bahwa Yunza'us sufudi minas sufudil mablulil fayakhulaha maka malaikat itu mencabut ruhnya bagaikan mencabut Seput yaitu penggerak dengan mata besi dan berbulu wol yang yang basah lalu dicabutnya dengan cara yang keras dan keji. Kemudian malaikat maut tadi mencabutnya dengan paksa akhirnya otot-otot dan kelenjar-kelenjar daripada manusia tadi putus dan malaikat ini pun mengatakan wahai roh yang jahat keluarlah kepada murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala maka keluarlah roh itu dengan bau yang amat sangat bau sekali itulah proses orang-orang yang ingkar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian akhirnya wafatlah manusia Kemudian manusia setelah wafat Dia tidak habis atau akhir kehidupannya di situ saja Maka hakikatnya Kemudian dia dikubur Dan kuburan itu Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Innal qabri awalu manzilim min manazilil akhirah Fa inna jaminhu fa ma minhu Nabi bersabda sesungguhnya kuburan itu adalah awalu manzil min manazilil akhirah adalah merupakan awal satu tempat di antara tempat-tempat akhirat fa maka barang siapa yang selamat di kuburan tersebut maka itulah kemudahan yang akan dia dapatkan setelah dikuburannya itu. Kemudian di kuburan itulah manusia akan mengalami sesuatu yang mengerikan, mencekam karena Nabi menjelaskan bahwa kuburan itu di dalamnya amat sangat gelap. Nabi bersabda inna hadhil kubur yamlu'atun zulmah ala ahliha wa inna allaha Yunawiruha lahum salati alaihim Nabi bersabda Sesungguhnya kuburan itu akan dipenuhi dengan kegelapan demi kegelapan bagi penghuninya dan sesungguhnya Allah akan menerangi kuburan-kuburan orang-orang yang bersolawat kepadaku orang-orang yang senantiasa taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kubur itu manusia atau siapa saja, baik dia orang baik maupun orang yang tidak baik akan mengalami adanya himpitan kubur. Nabi bersabda, Innalil qabri dogullah walau kana ahadun najian minha najaminha saadun muad saadu ibnu muad. Kata Nabi. Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan Yang apabila seorang yang selamat darinya Maka pasti yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'ad Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan Karena Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat yang amat sangat mulia Di kuburan itulah Manusia mengawali kehidupannya yang baru Dan di kubur itu pula Manusia akan mengalami apa yang namanya azab, azab kubur, dan apa yang namanya nikmat kubur. Siapa saja yang ketika di dunia dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan itu akan mendapatkan, akan mendatangkan siksa atau azab kubur, maka di kubur itu dia akan mengalami azab atau siksa kubur. Siapa saja yang dia di dunia menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan siksa kubur maka dia selamat dan sebaliknya dia akan mendapatkan nikmat kubur oleh karena itu Nabi yang mulia alaihi pernah mengajarkan doa kepada kita ketika kita akan mengakhiri salat kita sebelum salam Nabi mengajarkan berdoa untuk berlindung diantaranya dari azab kubur. Dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika bika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Diharapkan dengan kita membaca doa ketika tasyahud ini maka kita akan selamat dari siksa kubur. Wa min fitnatil qabri dan dari fitnah atau siksa atau ujian yang ada di kuburan-kuburan kita. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan azabul qabri hak faqalat aisyah famaraitu ya famaraitu ra rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du salat ba'du salat salata illa ta'awud min azabul qabri nabi bersabda Sesungguhnya azab kubur itu adalah hak pasti terjadi dan benar adanya. Maka Aisyah mengatakan, "Tidaklah aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat kecuali beliau selalu berlindung di dalam salatnya dari azabul kubur ini." Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu pasti adanya dan akan terjadi. Sebab di dalam Ajaran agama islam dan di dalam agama islam yang besar dan banyaknya kaum muslim ini Ada kelompok-kelompok sesat yang mengingkari dan menolak yang namanya azab kubur dan nikmat kubur Akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah mereka mengimani, meyakini bahwa azab kubur itu pasti dan benar adanya Berdasarkan sabda nabi tadi Azabul qabri haqqun Azab kubur itu adalah hak dan benar adanya Kemudian Di dalam kubur itulah Akan dimulainya ujian Yang akan dialami oleh manusia Ketika mereka berada di dalam kubur-kuburnya Ujian itu adalah ujian pertanyaan yang akan diajukan pertanyaan yang akan diantarkan oleh malaikat yang dinamakan malaikat al-munkar dan malaikat an-nakir yaitu malaikat munkar dan nakir munkar dan nakir yaitu mereka akan ditanyakan oleh dua malaikat ini yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga akan ditanya tentang agama Islam agamanya kemudian akan ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala, ala wasallam kalau dia dapat menjawabnya maka dia akan menjadi orang yang selamat dan setiap pagi dan petang dia akan diperlihatkan tempat tinggalnya kelak di akhirat. Nabi bersabda, Inna ahadakum idha mata uridu alaihi mak'aduhu bil godati wal ashi in kana min ahlil jannah. Famin ahli jannah, wa in kana min ahli nar, famin ahli nar, yuqalu hadha hatta Allah ilaihi yaumal qiyamah apabila seorang amba yang telah mati maka akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya kelak di hari kiamat pada waktu pagi hari dan petang hari jika dia termasuk penghuni jannah surga maka akan diperlihatkan tempatnya kelak di surga nanti dan jika dia menjadi penghuni neraka, maka akan diperlihatkan tempatnya di neraka, dan dikatakan kepadanya, "Inilah tempatmu yang akan engkau tempati di hari kiamat nanti." Kemudian tidurlah, kemudian itu berlangsung terus. Kalau yang di dalam kubur tersebut orang yang selamat. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian, dia juga sudah diperlihatkan tempatnya di surga nanti. Maka, dikatakan kepada orang yang di dalam kubur tadi, "Nim, tidurlah engkau seperti tidurnya orang yang habis berpengantinan, orang yang habis menikah, dia tidur dengan nyenyak dan lelap." dia tidur dengan penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka dia akan mengalami kesedihan, mengalami penyiksaan demi penyiksaan, dan mereka semuanya akan mengalami kesakitan dan kepayahan. Kemudian mereka menunggu akan datangnya hari kiamat yang mendapatkan kenikmatan kubur. Dia tunggu kedatangan hari kiamat di dalam penantian tidurnya yang panjang dan penuh kenikmatan. Bagi mereka yang mengalami siksa demi azab, demi azab, mereka akan tunggu kedatangan hari kiamat dengan azab yang pedih. Kemudian tibalah datangnya hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, surat 39 ayat yang ke-68, wa nufikha suri fasaiqa fi samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyam dan apabila telah ditiupkan sang sakala, yaitu akan ditiup oleh malaikat Israfil, yang dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa trompetnya, sang sakalanya, sudah ada di mulutnya, siap untuk ditiup, dan wajah malaikat Israfil senantiasa menghadapkan ke atas langit seolah-olah dia sedang menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala kapan diperintahkan untuk meniupnya maka Allah berfirman apabila telah ditiupkan trompet atau sangsakala tadi maka matilah semua makhluk Allah baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi kemudian ditiuplah sangsakala yang kedua kalinya maka mereka tiba-tiba menantikan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat ini kata Nabi, sudah siap trompet ada di mulutnya dan menantikan perintah dari Allah, kapan harus ditiup sang sakal atau trompetnya maka akan meniup dua kali tiupan trompetnya. Tiupan yang pertama, maka semua yang di langit maupun yang di bumi akan mengalami kehancuran dan kematian. Tiupan yang kedua, maka manusia akan dihidupkan, dibangkitkan kembali yang nantinya akan dikumpulkan di hari kiamat di satu tempat yang namanya masyar. Maka Allah, maka Rasul Allah Subhanahu wa taala Berfirman dalam Surat Yasin, ayat yang ke-51 dan 52, ketika tiupan yang kedua ini akan membuat kaget, menghentakkan orang-orang yang ada di dalam kubur, khususnya mereka, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Allah berfirman dalam Surat Yasin, ayat yang ke-51 dan 52. Suri dan apabila ditiupnya, didiupkan sang sakala trompet yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Maka mereka tiba-tiba orang yang di dalam kubur tersebut bangkit segera dari kuburnya dan mereka berkata, "Ya wailana, mambatsana mimman qardina hadza? Siapakah celaka wahai celaka, siapakah yang telah membangunkan kami dari tempat-tempat tidur kami?" kemudian hadza ma ma mursalin kalau bagi orang-orang yang beriman mereka mengatakan ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman Itu Allah Subhanahu wa taala wa mursalin dan benarlah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan bahwa hari kebangkitan yaumul ba'ats itu adalah benar dan pasti akan terjadi karena dahulu orang-orang kafir semuanya mengira menyangka dan meyakini bahwa ketika mereka telah mati maka mereka tidak akan dihidupkan dibangkitkan kembali mereka mengira kematian adalah sesuatu akhir dari segalanya dan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari akhirat, tidak ada kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, za'amalladzina kafaru allaya'atsu, kul balawarbbi La tud'athunna thumma lanubbi'anna latu, bimaa 'amiltum wa 'ala Allahi Orang-orang kafir mengira bahwa ya tidak sekali-kali mereka dibangkitkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata qul balawa rabbi katakanlah ya Muhammad pasti dan Tuhanku Pasti akan membangkitkan kalian semuanya, dan akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian akan diberitahukan kepada kalian apa-apa yang mereka kerjakan, dan hal yang demikian bagi Allah amat sangat mudah, maka dibangkitkan. Sesudah dibangkitkan, tidak selesai di hari Yaumul Baal saja, di hari kebangkitan saja, maka justru itu juga mulai sesuatu awal dari tahapan-tahapan selanjutnya yang manusia akan digiring di satu tempat yang luas. Kalau ada bapak-bapak, kaum muslimin, dan muslimat yang pernah menunaikan melaksanakan ibadah haji ketika berwukuf di satu tempat tempat yang namanya Arafah satu tempat yang luas yang lebar di mana berkumpulnya jamaah haji untuk berwukuf maka kalau di akhirat manusia yang hidup dari masa awal sampai orang-orang yang hidup nanti di masa yang akhir sebelum terjadinya hari kiamat mereka akan digari-digiring mereka akan dikumpulkan Yuhsyarun nasu hufatan uratan urlan qalat aisha Fakultur rijalu wan nisa jami'an yanthuru ba'duhum ila ba'din faqalal amru ashadu ash min ayyuhummahun Zaka nabi bersabda yuh syarun naso, Manusia semuanya akan digiring di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Kemudian hufatan oratan orlan mereka pada saat itu keadaannya mereka tidak memakai kasut, tidak memakai slipper, mereka bertelanjang kaki dan mereka juga tidak memakai pakaian dalam keadaan telanjang, dan mereka berada pada saat itu dalam keadaan tidak dihitan. Belum disunat, mereka masih dalam keadaan seperti mereka ketika masih kanak-kanak, yaitu belum dihitan, kemudian. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda Innakum tuhsyaruna rijalan warukbanan Watujaruna ala wujuhikum Nabi bersabda sesungguhnya kalian nanti di padang mahsyar akan digiring dalam keadaan berjalan dan berkendaraan dan diseret di atas wajah-wajah kalian kalian akan diseret dikumpulkan untuk ditempatkan di padang mahsyar dan di mahsyar itu kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, minal haq, hatta takuna minhum al mil Nabi bersabda bahwa pada hari kiamat itu di mahsyar Matahari akan didekatkan jaraknya terhadap makhluk ciptaan Allah di padang mahsyar yang dikumpulkan semua manusia yang hidup di awal masa kehidupan dunia ini sampai orang yang hidup di akhir masa kehidupan dunia ini dikumpulkan di padang mahsyar dan pada saat itu lang matahari didekatkan maka tinggallah satu mil sehingga demi Allah kata kata apa namanya rawi dari hadis ini yang bernama Sulaim bin Amir kata dia ya apakah ukuran jarak ya itu kata Amir perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak Nabi maka Nabi bersabda sungguh manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya Dikarenakan matahari pada saat itu dekat dengan dirinya, ada yang tenggelam sampai kepada matanya, ada yang tenggelam sampai dengan lututnya, ada yang tenggelam sampai dengan pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam seluruh badannya oleh oleh keringat-keringatnya. Air keringat pada saat itu amat sangat banyak dan dahsyat yang menyebabkan manusia yang berkumpul di padang mahsyar akan tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Kemudian mereka dikumpulkan. Dan tujuan dikumpulkannya manusia dari awal sampai akhir adalah dalam rangka untuk ditegakkannya yang namanya hisab. Maka hari itu dinamakan dengan yaumul hisab. Yaumul jaza wal wa'id yaum yau, di mana hari pada saat itu, hari akan dimintakan pertanggungjawaban, hari di mana akan diberikan aljazah balasan, dan juga akan diberikan siksa atau azab. Hari di mana akan ditanyakan hal-hal yang telah dijalankan oleh umat manusia, hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah dia lakukan di dunia ini? Apakah ketika di dunia dia jalankan kehidupannya dengan taat dan ibadah kepada Allah atau sebaliknya dia jalankan kehidupannya di dunia ini dengan banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan hisab kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu dan semuanya itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi bersabda ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman Hisab pada saat itu, Nabi bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian, melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah, akan ditanya oleh Allah tentang apa saja yang telah dilakukan oleh manusia makhluk ciptaan Allah ketika mereka hidup di dunia tanpa adanya penterjemah." tanpa adanya orang-orang yang mengartikan menerjemahkan apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada saat itu Allah langsung berbicara berkata-kata kepada manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jarak antara manusia حمبا مخلوق شِتَانَ الله، دن الله سبحانه وتعالى، فَيَنْذُرُ أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه Fattakun nar walau bisikin tamrah. Kemudian Nabi melanjutkannya. Kemudian ketika orang yang diajak bicara, maka dia melihat ke sebelah kanannya, dia akan melihat amal catatannya yang pernah dia lakukan. Dia lihat sebelah kirinya, yang dia lihat adalah amal catatannya yang mereka lakukan ketika di dunia. Kemudian dia melihat ke hadapan depannya, maka dia akan melihat tempat tinggalnya, apakah di surga atau di neraka. Itu yang dilakukan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan cara ketika menghisap orang-orang yang beriman dan orang-orang kafirin. Kalau Allah menghisap orang-orang. Yang beriman hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah hisap dengan cara pengasih Dengan cara yang lemah lembut Dan akan diajak bicara dengan al-arad Itu dengan ditampakkan Dan diajak bicara dengan kelembutan Dan Allah memaparkan dan menjelaskan Cukup di hadapan mereka Dan Allah merasiakannya tidak ada orang yang melihatnya kecuali Allah yang tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan telah aku rahasiakan hal itu di dunia. Dan tidak ada orang yang tahu dan hari ini aku ampuni. Allahu Akbar. Allah zat yang arhamur rahimin. Zat yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Dahulu mungkin hambanya kita Pernah berbuat dosa dan maksiat, satu aib yang memalukan besar. Mungkin kita pernah berzina, mungkin kita telah terjerumus dengan minum-minuman khamar, mungkin kita telah melakukan perbuatan yang haram. Dan pada saat itu, di dunia, Allah tutup, dan di akhirat pun Allah perlihatkan dan tidak ada orang yang tahu dan pada saat itu manusia terkaget-kaget dan mengatakan ini apa yang telah saya lakukan dan Allah katakan sungguh aku telah menutup dan merahasiakannya dan hari ini pun aku akan mengampuninya Allahu Akbar Allah zat yang Maha Pengampun Ghafurur Rahim maka kita hamba-hambanya yang saat ini masih Allah berikan kesempatan mari senantiasa kita mohon minta ampun kepada Allah bertaubat kepada Allah karena Allah begitu baik Allah begitu penyayang Allah begitu menutupi aib-aib kita kalau Allah bukan Allah zat yang maha pengasih dan penyayang mungkin orang hari ini tahu keburukan dan kejelekan kita selama ini Orang mungkin melihat seseorang itu baik, orang mungkin melihat seseorang itu orang yang alim, ahli ibadah, tetapi orang tidak tahu bahwa ternyata orang tersebut adalah pelaku dosa besar, orang yang melakukan perbuatan aib, cacat dan celah, orang yang membuat perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Tapi karena Allah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah tutup semuanya itu hanya Allah yang tahu dan nanti di hari hisab Allah perlihatkan inilah perbuatanmu dan kita baru sadar oh ini perbuatan maksiat yang dulu aku lakukan dan ternyata Allah tutup dan tidak sebar dan buka aibnya dan pada akhirat pun di hari hisab tersebut Allah mengampuni dosa-dosa maksiat yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ya innallaha yutnil mu'min fayadau alaihi kanafah wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu zamba kaza Ata'ribu zamba kaza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bi wa nafsihi innahu alaka qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha kemudian nabi bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada hari hisab Hari akan diperhitungkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh manusia Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia Maka cara Allah menghisapnya Allah mendatangi hambanya yang beriman Lalu Allah meletakkan kepadanya sitar yaitu sitir Yaitu seolah Allah Allah membuat penutup dari tempat-tempat atau kain penutup ketika Allah akan menghisap, akan menghitung catatan amal perbuatan dan keburukan manusia, guna dan tujuannya agar orang lain tidak melihat orang tersebut sedang dihisap oleh Allah Subhanahu Allah tutup semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'rif, -ta tahukah engkau perbuatan dosa ini yang telah engkau lakukan?" Kemudian Allah memperlihatkan lagi catatan amal perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Hamba Allah, tahukah engkau dosa ini yang telah engkau lakukan? Begitu seterusnya, tahukah engkau perbuatan ini adalah perbuatan yang telah engkau lakukan di dunia? Begitu seterusnya, sampai akhirnya orang yang dihisap ini mengatakan, "Celaka saya." Pasti saya akan binasa. Pasti saya akan mendapatkan kesengsaraan di hari kiamat ini. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semua itu telah Aku rahasiakan dari orang lain ketika di dunia, ketika engkau hidup. Orang lain tidak mengetahui perbuatan dosa-dosa dan maksiatmu karena Aku telah menutupinya." Dan hari ini pun kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni dosa-dosanya Akan mengampuni dosa-dosanya Kemudian Fayu'ta kitabah hasanatihi Maka diberikanlah kitab catatan amal-amal kebaikannya Dan amal keburukan-keburukannya tadi Dosa perbuatan maksiatnya tadi yang di dunia telah dikerjakan, dan di dunia tersebut telah Allah rahasiakan. Di akhirat, ketika Allah perlihatkan, ketika manusia, hamba Allah merasa takut, dirinya akan binasa dan akan mendapatkan kecengsaraan dan siksa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seketika itu, Allah berfirman, "Sungguh, hari ini aku mengampuni dosa-dosa kalian." Dan akan memberikan kitab, catatan amal kebaikan kalian. Itu hal kejadian yang akan dialami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, yang taat, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terhadap orang-orang kafir, ketika Allah akan menghisap mereka semuanya, maka orang kafir dipanggil di hadapan semua makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan semua makhluk menjadi saksi akan kejelekan, keburukan, kejahatan dan dosa dan maksiat yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafirin, oleh orang-orang kafirin. Kemudian Allah berkata berfirman kepadanya, "Wahai fulan, bukankah Engkau adalah orang yang demikian, dan demikian kalau orang tersebut adalah seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Bukankah Aku di dunia telah memuliakanmu dengan menjadi pemimpin? Bukankah Aku telah menikahkanmu? Bukankah Aku telah memberikan harta kepadamu? Bukankah?" Aku telah memberikan kenikmatan kepadamu Akan tetapi Engkau tidak menyakini Tidak beriman kepadaku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aku biarkan engkau sebagaimana engkau melupakan diriku Melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepada semua anggota tubuhnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memintakan persaksian atas anggota tubuhnya. Tadi yang biasa kita baca dalam Surat Yasin, mulutnya semuanya terkunci, yang akan menjadi saksi dan berbicara adalah matanya adalah telinganya, adalah tangannya, adalah kakinya ketika semua anggota tubuhnya dipergunakan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian setelah manusia selesai dari hari yang namanya hari hisab tadi Yaumul Hisab, maka mulailah manusia akan menjalani kehidupan tahapan hampir di penghujung atau akhir dari kehidupannya di dunia apakah dia akhir kehidupannya akan menempati tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala jannahnya atau sebaliknya dia akan menempati tempat tinggal yang amat sangat mengerikan Adab dan siksa Allah senantiasa dia akan dapatkan di satu tempat yang buruk, bi'sal Masir seburuk-buruk tempat yaitu neraka jahanam. Maka dia harus melewati ujian yang terakhir yaitu dia harus melewati yang namanya sirot, yang namanya sirot yaitu jembatan. Nabi bersabda, Thumma yu'tabil bil jasar." فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحض مَزِلَّ عليه خطاطف وكلالب وحسكه مفل مُفَلْطُهَا لها شوكة Uqaifa takunu yuqalu laha ala sadan Nabi kemudian bersabda kemudian yaitu akhir dari hisab tadi dibentangkan satu jisir satu jasar yaitu jembatan baina ja yaitu di antara neraka jahannam yaitu jembatan qolamad hadah mazilla alaihi qatatif wa kalalib yang jembatan itu kata nabi yang mulia alaihi jembatan yang amat sangat licin dan akan menggelincirkan orang-orang yang akan menjalani melalui jembatan tersebut dan di jembatan tersebut ada kalalib yaitu ada besi-besi pengait yang terbuat dari kawat berduri dan ujungnya amat sangat bengkok takunu binajdin seperti pohon berduri dari tempat di Najat yuqalulaha asajan yang biasa dikenal oleh orang Najat yaitu pohon dari suku Saadan yang amat sangat tajam dan berduri dan dalam hadis tersebut dibentangkanlah sirot tadi jembatan dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akunu awwala man yujiru wa du'a'ur Rasul yauma Allahumma sallim Allahumma sallim wa bihi kalalib mithlu sawq as-sa'dan ama ra'aytum sawq as-sa'dan qalu bala ya rasulullah qala fa innaha mithlu sawq as-sa'dan ghayru annaha la ya'lamu qadara 'idhamiha illa Allah fatahtafun nas bi rahul bukhari kemudian kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulah orang yang pertama melewati jembatan tersebut dan pada hari itu semua para rasul akan berdiri di dekat jembatan tersebut dan berdoa mendoakan umat-umatnya yang melewati tersebut para rasul tersebut berdoa kepada Allah dengan doanya Allahumma salim Allahumma salim Allahumma salim Ya Allah selamatkanlah orang yang sedang melewati sirat ini Ya Allah selamatilah orang yang sedang melewati sirat ini Semoga Allah menyelamatkan kita untuk dapat mudah melewati sirat tersebut Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam jembatan tersebut pada saat itu dia memiliki kaitan-kaitan yang berduri dan bengkok seperti pohon Bani Syadan yang di dalamnya penuh dengan duri kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada siapa saja yang Allah selamatkan. Dalam hadis yang lain, ya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan keadaan orang-orang yang melewati sirat tersebut. Nabi yang mulia Alaihi Wasallam bersabda, Nabi bersabda, Alam tara Ilal Barok. Kaifa Apakah engkau pernah menyaksikan melihat Al-barq itu kilat yang menyambar secepat kilat seperti orang mengedipkan kedua matanya maka di sirat itu ada orang-orang yang berjalan di atas sirat dia bagaikan kilat yang begitu cepat dan mudah untuk melewati sirat. Ada juga arrijal Bihim a'malihim. Dan pada saat itu orang-orang yang melewati sirat tersebut sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada orang yang berjalan seperti angin juga yang cepat. Ada juga yang berjalan melalui sirat, seperti burung yang cepat. Ada juga orang yang berjalan dengan susah payah. Ada yang merangkak, ada yang hampir sampai, kemudian ada pengait-pengait yang memiliki duri-duri tajam yang akan mengait dan menusuk orang yang berjalan di atas sirat dan melemparkannya ke bawah jembatan sirat tersebut dan di samping jembatan tersebut para rasul-rasul Allah mendoakan umatnya dengan doanya Allahumma sallim Allahumma sallim ya Allah selamatkanlah orang tersebut ya Allah selamatkanlah orang tersebut kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bagi mereka yang tidak selamat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Selesai yang selamat melewati jembatan sirot tadi, maka selesai pula dirinya dalam menjalani tahapan-tahapan kehidupan setelah mereka mengalami kematian dan masuklah mereka ke dalam surga tempat yang penuh dengan kenikmatan yang kekal dan penuh dengan keabadian karena alus sunnah wal jamaah meyakini bahwa siapa saja yang telah Allah tetapkan menjadi penghuni surga masuk dan tinggal di dalam surga maka selama-lamanya dia tidak akan bisa keluar dan tidak dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan siapa saja dari orang-orang kafirin yang tidak beriman kepada Allah, yang dosa dan maksiat dan durhaka kepada Allah, ketika melalui sirat ini dilemparkan dia ke bawah sirat tadi, yang di bawahnya terdapat gelora api yang begitu panas, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka akhirnya dia akan menempati neraka jahanam dan mereka akan kekal selama lamanya. Sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, ketika di dunia dia ada melakukan dosa dan maksiat, akan tetapi dirinya tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, maka keyakinan daripada ahlu sunnah wal jamaah orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam akan tetapi dia tidak kekal selama-lamanya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan di hari itulah Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengeluarkan orang-orang yang beriman dalam neraka jahanam maka hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat penjaga neraka jahanam penjaga neraka jahanam Allah berfirman masih adakah di dalam neraka jahanam hamba-hambaku yang masih memiliki iman meskipun sebesar biji maka kalau di dalamnya masih ada hamba-hamba Allah yang beriman maka akan dikeluarkan lagi dikeluarkan lagi dari neraka Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala maka tinggallah di dalam neraka jahanam orang-orang kafirin orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya orang-orang yang ketika di dunia mereka banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah azab kubur dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semuanya dengan nikmat-nikmat yang nanti akan kita dapatkan di kuburan-kuburan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketika kelak kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam mengajarkan kepada kita umatnya doa untuk ketika kita dihisap maka Allah akan menghisap kita dengan hisap yang mudah Nabi mengajarkan doanya dengan doa Allahumma hasibni Hisab ya Allah hisaplah hambaMu ini dengan hisap yang mudah. Ini doa yang bisa kita baca pada saat tasyahud sebelum kita mengakhiri salam daripada sholat kita maka kita bisa berdoa dengan doa ini yaitu dengan doanya. Allahumma hasibni hisabayasiro Allahumma hasibni hisabayasiro Ya Allah hambaMu memohon hisaplah hambaMu ini dengan hisap yang mudah semoga Allah memudahkan kita ketika kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari hisap tersebut Allah akan menutup aib-aib kita dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menyelamatkan kita ketika kita melewati sirat tersebut akhirnya kita selamat akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala satu tempat yang penuh dengan kenikmatan satu tempat yang merupakan tempat yang hakiki, kekal dan abadi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam surga bersama para nabi dan rasulnya, bersama para syuhada, bersama para salihin, para siddiqin dan orang-orang yang saleh dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khatimah hamba-hambanya yang dapat mengakhiri kehidupan kita dengan cara mengakhiri kehidupan yang baik, dan semuanya itu mustahil akan dapat kita raih kalau kita tidak beribadah, tidak tunduk, dan patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil kita akan dapat beribadah, tunduk, dan patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar tanpa kita menuntut ilmu syar'i i. karena hanya dengan menuntut ilmu syar'i itulah maka kita akan dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan benar hanya dengan ilmu syar'ilah kita akan dapat mengetahui larangan-larangan Allah hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan ilmu syar'i itulah kita pun akan dapat mengetahui amalan-amalan yang akan dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian ilmu syar'i yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kepada kita sekalian ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bahkan Allah memerintahkan kepada nabi kita untuk memohon ilmu yang bermanfaat Allah berfirman wa qurrob wa wakur ilman wa zidni ilma dan katakanlah ya Muhammad ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan Nabi juga berdoa dan mengajarkan doanya kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hambamu memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan ciri-ciri dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah seseorang bukan semakin menjadi baik Semakin menjadi taat, malah sebaliknya, orang tersebut menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apabila hal ini terjadi, maka yakinlah ilmu yang biasa dia pelajari, ilmu tadi tidak bermanfaat. Akan membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan ini kelak akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kita kaji pada siang menjelang sore hari ini. Selebihnya, kita masih ada waktu untuk bersual jawab. Kalau ada soalan-soalan, dipersilahkan. Silakan. tapi dia beriman ada Tuhan tapi uh, dia cakap selepas kematian tu tidak ada kehidupan macam mana kita mau menjawab betul itulah yang terjadi kepada orang-orang kafirin dahulu ketika Allah berulang kali Menurunkan ayatnya kepada rasul-rasul terdahulu. Di mana Allah menjelaskan dengan firman-Nya bahwa manusia setelah mati dia akan mengalami kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Dan saat itu orang kafirin mengingkarinya. Sama halnya seperti saat ini, mereka pun mengingkarinya. Bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa setelah mereka mati mereka pasti akan menjalani kehidupan yang selanjutnya yaitu kehidupan negeri akhirat tentunya yang dapat menjelaskan kepada mereka hanya orang-orang tertentu yaitu para ahli ilmu para tidak karena kalau yang menjelaskan orang-orang awam maka hal ini menjadi bahan olok-olok mereka bahkan mereka akan menghina agama kita karena keyakinan yang sudah mereka miliki, apabila mereka mati, maka itu merupakan hari terakhir dan tidak ada lagi hari-hari selanjutnya. Sudah selesai kehidupan mereka. Oleh karena itu, di antara mereka, kalau ada yang tidak kuat dalam menjalani kehidupan, karena mereka pikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya, bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri karena mereka berpikir. Dengan menyelesaikan bunuh diri, sudah selesai semuanya. Tidak ada permasalahan kehidupan dunia ini, tidak ada lagi kehidupan yang selanjutnya, dan mereka anggap ini sudah selesai. Justru sebaliknya, kalau mereka ketahui, justru kematian dan kubur tadi adalah merupakan awal dari gerbang pintu akhirat, menuju akhirat tadi. Justru itu awal dari akan ditanyanya. Apa yang telah mereka lakukan di dunia ini? Kalau yang menjawabnya menjelaskannya orang-orang yang tidak punya ilmu yang cukup, maka justru akan disesatkan oleh orang-orang kafir yang memang keyakinan mereka mengingkari yang namanya kehidupan setelah kematian, yaitu alam barzah, alam akhirat, dan alam adanya hal-hal seperti yang tadi telah kita kaji. Hanya orang-orang tertentu yang mampu dan sanggup untuk menjelaskannya, karena semua ini adalah perkara yang gaib yang tidak bisa dibuktikan secara kasat mata dan nampak dilihat. Hal ini yang hanya dibutuhkan adalah iman, yang hanya dibutuhkan adalah keyakinan atau etikat, ini yang akan dapat menjawab mereka. Kalau orang-orang yang tidak punya ilmu, maka... Dia tidak bisa menjawabnya dengan baik dan benar Justru nanti yang ada Akibatnya adalah Agama kita akan menjadi agama Yang diperolok-olok oleh mereka Ini jawabannya Wallahu ta'ala a'la wa alam. Betul Bisa juga Kita Membacakan ayat-ayat Al-Quran Dalam Al-Quranul Karim Dan mendatangkan orang-orang yang ahli-ahli ilmu Menceritakan hal ihwal keadaan umat manusia setelah mereka mengalami kematian. Kita ceritakan seperti hadis Nabi yang menceritakan tentang orang yang sedang diadab di kubur. Sebabnya, dikarenakan di dunia dia melakukan namimah adu domba. Ada lagi yang disiksa di kubur, sebabnya ketika dia buang air kecil, selepas dia buang air kecil, dia tidak beristinja membersih dia disiksa kena azab di kubur itu hanya bisa disampaikan para asatidah kemudian orang-orang yang dikubur nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dimintakan pertanggungjawabannya hanya orang-orang yang mampu yang bisa menjelaskannya dan bisa kita sampaikan lewat ceramah-ceramah dan dakwah lewat visi dan video-video Lewat ayat-ayat, lewat bukti-bukti yang yang bisa mengajak fikir dan akal mereka agar mereka dapat menerima kehidupan setelah kematian ini, baik alam bar, kubur alam barzah atau alam akhirat nanti. Kalau surga dan neraka mereka yakin, bahkan agama-agama selain Yahudi dan Nasrani pun yakin ada namanya surga. Ada yang menyebut surga dengan nama nirwana. Ada yang menyebut surga dengan nama kenikmatan. Kalau surga dan neraka mereka yakin, tetapi yang tidak mereka yakini adalah kehidupan setelah kematian tadi, yang mereka tidak yakini adalah permintaan pertanggungjawaban yang akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hari kebangkitan tadi, seperti yaumul hisab tadi. Seperti sirot tadi Seperti hal-hal yang ada Di dalam ajaran Islam ini Itu yang mereka tidak yakini Dan satu hal yang baik Kalau kita bisa Mendatangkan asatidha kita Orang-orang alim Untuk mendakwahkan kepada orang-orang kufar Tentang kehidupan-kehidupan Setelah orang-orang diwafatkan Atau dimatikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala a'la wa'ala Ada lagi? Silahkan Ya yes, silakan. Uh, di akhiratlah uh, pula, di mahsyar tu matahari dekat dah. Ya. Yeah. Uh, Cuma ni dari kita baca dalam ayat lain, uh, orang munafik pun atau orang kafir dia terang-terangan dalam kegelapan cari cahaya betul tak? Lah. Ya. Yeah. Jadi macam mana? compare uh, kalau matahari dekat, yang gelap tu masa mana? Ya. Yeah. Di saat itu orang-orang yang berbuat zalim jadi di di mahsyar ini Allah Subhanahu wa taala Akan menetapkan ketetapan-ketetapan atas hamba Allah seperti tadi akan adanya kegelapan-kegelapan oleh orang-orang yang membuat yang melakukan kezoliman di dunia Nabi pernah bersabda zulma fa'inna zulma yaumul qiyamah." takutlah kalian kepada berbuat kezoliman. Karena perbuatan kezoliman ini Kelak di hari kiamat Akan mendatangi kegelapan demi kegelapan Itu di mahsyar tadi Kemudian Nabi bersabda Ada tujuh golongan Ada tujuh golongan yang mendapatkan Naungan dari Allah pada hari Dimana pada saat itu tidak ada Naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Di mahsyar itu Imamun adil Seorang imam yang adil Kemudian diantaranya juga adalah pemuda yang tumbuh di atas taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ada orang yang hatinya terpaut terus dengan masjid dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuh golongan yang dikecualikan dari akan terkena panasnya matahari di hari mahsyar tadi yaitu di antaranya tujuh golongan. Kemudian ada orang-orang yang juga mendapatkan naungan Allah dari didekatkannya matahari orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah dan masih banyak lagi. Dan di hari itu memang banyak kejadian-kejadian. Ada yang ketika di dunianya melihat normal, punya pandangan dibangkitkan di dalam hari kebangkitan dalam keadaan buta. Sebagaimana di ayat tadi dia mengatakan ya Rabbi wa i Tuhanku, bagaimana mungkin dahulu kami adalah orang yang melihat akan tetapi kami hari ini menjadi orang yang buta banyak sekali pada satu makanya tadi saya singkat bahwa di kebangkitan ini di mahsyar tadi dimulainya kengerian demi kengerian diperiksa apa yang yang telah dilakukan oleh umat manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada nanti kemudian diberikan kitab catatan amal. Ada yang diberikan dari tangan kanannya, sebelah kanannya, sebelah kirinya. Masih banyak lagi, masih banyak lagi. Tapi masuk tak ada. Kita hanya berbicara tentang tahapan-tahapan tadi saja secara global, tidak secara terperinci Itu pun nanti membutuhkan masa atau waktu yang panjang. Kita hanya dikasih waktu dari jam 2 sampai pukul pukul 4. Ini hampir habis. Ada lagi terakhir silakan soalan. Jadi akhwat silakan. Ada beberapa menit lagi, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, kalau bagi orang-orang yang beriman, yang di awalnya setelah selamat dari ujian yang ada di kubur-kubur mereka, kemudian mereka beristirahat dan tidur seperti tidurnya pengantin, maka ketika hari dibangkitkan, mereka senang, bahkan mereka. Ketika diperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat nanti, yang ketika dikuburnya diperlihatkan tempatnya pagi dan petang, mereka selalu ingin percepat hari akhir, percepat hari kebangkitan, percepat hari kebangkitan, karena dia senang dan ingin menempati tempat tinggalnya yang penuh dengan kenikmatan yang yaitu di surga. Adapun orang-orang kafirin ya yang sudah diperlihatkan tempat tinggalnya pagi dan petang tadi tempatnya di neraka yang penuh siksa dan adab mereka katakan tangguhkan tangguhkan jangan percepat jangan percepat oleh karena itu dalam surat yasin mereka semuanya mengatakan ya wailana celakalah kami Membasana mimman koordinasi siapa yang sudah membangkitkan kami dari tidur kami dari tempat kubur-kubur kami maksudnya Dari tempat kubur-kubur kami Mereka takut kalau hari kiamat terjadi Mereka takut kalau yaumul ba'as hari kebangkitan terjadi Karena mereka sudah tahu Dikasih gambaran pada saat dikuburnya Tempat mereka nanti di hari kiamat adalah dalam neraka jahanam. Maka mereka mengatakan celaka kok kami begitu cepat dibangkitkan kami merasa takut karena nanti mereka akan menempati tempat yang penuh dengan kesiksa dan azab dari Allah Subhanahu taala yaitu neraka jahanam jadi hadis menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim dan apa yang digambarkan di dalam hadis juga oleh Allah Subhanahu taala diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim karena selama lamanya Antara hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Bahkan, hadis yang sahih menjadi penguat dan yang menjadi penjelas daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, dan hampir semua hadis menjelaskan tentang apa yang terjadi yang Allah gambarkan. Pada hari-hari kiamat Tentang siksa dan azabnya Tentang surga dan nerakanya Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya Bahkan dalam menjelaskannya itu Sahabat menjelaskan Ketika Rasul menjelaskannya Rasul jelaskan Dari mulai sholat subuh Rasul sholat mengimami subuh Habis sholat subuh, Rasul naik ke mimbarnya bersabda menjelaskan kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Kemudian sholat zuhur, Rasul mengimami sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur, Rasul naik ke mimbarnya. Rasul sabdakan terangkan kehidupan manusia dari awal sampai akhir, sampai sholat asar. Sudah sholat asar, Rasul mengimami sholat asar. Setelah sholat asar Rasul naik ke mimbarnya Kemudian menjelaskan tentang kehidupan manusia dari awal sampai akhir Kemudian datang sholat maghrib Rasul mengimami sholat maghrib Kemudian setelah sholat maghrib Rasul naik ke mimbarnya Menjelaskan tentang kehidupan yang akan dijalani oleh manusia dari awal sampai akhir Sampai kata sahabat Dijelaskanlah siapa-siapa saja yang akan masuk ke dalam surga, dan siapa-siapa saja yang akan masuk ke dalam neraka, maka hafallah orang-orang yang hafal, dan lupalah orang-orang yang lupa. Dari mulai subuh sampai sholat Isya, satu hari satu malam, Rasul telah menjelaskan. Kehidupan yang akan dijalankan oleh manusia dari awal terus di dunia, terus sampai tentang dikubur, terus sampai menjalani seperti yang tadi kita kaji. Cuma biasanya kita hari ini hanya membahas secara global, hanya membahas inti-intinya saja, tidak tercinti Pada saat itu, Rasul membahas mengajarkannya sampai terperinci sampai Rasul me menjelaskan bahwa sipulan tempatnya di di akhirat itu begini keadaannya begini dia begini dia begini terus sudah selesai sudah selesai selesai sudah Rasul terangkan dan kita umatnya hanya menjalaninya saja dan umatnya wajib menjalani itu semuanya dengan ilmu dengan amal, dengan iman, maka kalau tidak menjalani dengan ilmu, dengan iman, dan dengan amal, maka kita tidak akan menjalani kehidupan tadi dengan baik dan benar, tidak akan berbahagia di akhirat nanti, sebaliknya akan celaka di dunia, dan akan celaka di akhirat. Dan akan celaka di akhirat. Itu jawabannya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada lagi? Cukup, ini saja yang bisa kita kaji. Semoga apa yang kita kaji ini akan menjadi perhatian bagi kita sekalian, dan semoga hal ini akan menjadikan baik kita untuk mempersiapkan bekal, agar nantinya ketika kita mulai memasuki kuburan-kuburan kita dan akan menjalani tahapan-tahapan kehidupan di akhirat nanti maka dapat kita jalani dengan baik dan benar dapat dengan mudah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fa inna khairaz zadi taqwa dan hendalah kalian berbekal mempersiapkan bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa maka harta kedudukan pangkat dan hal-hal yang berbau duniawi, semuanya itu tidak berharga. Semuanya itu tidak bisa dijadikan bekal, dan bekal yang terbaik, berguna, dan bermanfaat adalah takwa. Dan seseorang mustahil akan dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa tanpa mereka taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mustahil. akan dapat beribadah kepada Allah dengan baik dan benar tanpa didasari dengan ilmu yang baik dan benar ilmu yang sahih ilmu yang didasari dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara memahaminya wajib dipahami dengan pemahaman salafus saleh إني سجى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته